dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Mulutnya Niki gak ada baiknya. Terus kenapa? Masalah buat lo. Siapapun yang berurusan dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, ya, akan berurusan dengan saya. Daripada bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Piercing di bibirnya kok gak ada, jadi ada satu laki yang bilang, "You are more beautiful without piercing here." Jadi gue buka. Lemah ya, pokoknya. Gue lemah saat itu, masih lemah. Oh, itu masih video call namanya dia, gue masih lemah. Oke, okay. Gue buka. Gitu bos. Mulutnya Niki gak ada baiknya. Terus kenapa? Masalah buat lo. Melas, tolong itu pajak perpajakan gue segera diurus. Udah. Hah? Oh udah katanya, oke, okay. Sorry. Bantunya jam segini belum istirahat. Lu tanya aja sendiri sama yang kerja di rumah gue, kenapa gak istirahat? Padahal gak ada yang dikerjain. Kontrol. Oh wow. Untuk guys. You break my heart, apa kata? Gimana nyanyinya? Suverti, Suverti. You break. Break apa break? Break. You break my heart, break my heart. Anjing lawak banget. Kayak itu orang tua itu. Itu apa deh? That's the contract that I have to sign. How much? Itu baru DP. Yeah. Loh ini DP-nya 1,49 miliar. Yeah. Ini yang udah masuk. No, itu yang harus dibayar. 1,49? Iya, kan kita kan sisanya kan kita itu tuh 2,8. Ya terus? Itu DP-nya 50%. Coba kan. Lah uang yang udah masuk berapa miliar? 2,3. Emang dia cuma masukin totalnya. Maaf ya guys, kalau pembisnis itu kita mainannya nggak ratusan, tapi miliaran ya. Mudah-mudahan kalian rezekinya sama kayak gue. Oke, amin. Jangan gak diaminin, kalau yang baik-baik tuh amin yang kenceng. Lu bilangin yang soal Bali itu ya, gue nggak mau kalau yang Bali itu dia including ini, gue nggak mau. Dia harus turunin, kalau enggak ya udah nggak usah. Maksudnya exclude Bali maksudnya? Iya harus include dong, ya, jangan exclude. Nggak mau exclude. Ya gue, iya gue nggak mau, udah ada masuk di situ. Gue nggak mau, gila. Udah baca belum? Lu udah baca belum gue tanya? Ya kalau lu belum baca, lu jangan kasih gue. Sampai lu baca, lu kasih poin-poin yang ini kayaknya ganjal, baru kasih gue, nanti gue kasih lawyer. Ini harus dibayar, ini harus notaris yang baca lu, kalau enggak gue gak ngerti pasal-pasal, gila. Rezekimu sama asal tidak sifat. Sifat aku juga sama seperti rezekiku. Kalau sifatku tidak begini, gak mungkin rezekiku ngalir, sayang. Pakai ini, sayang. Pakai otaknya, ya. Kalau sifatku tidak begini, tidak mungkin rezekiku ngalir. Kau jangan bodoh.
Oke, okay, netizen. Kau jangan bodoh. Justru karena sifatku beginilah rezekiku ngalir. Kayak mana? Katanya semoga rezekinya ngalir, sifatnya jangan. Justru lo harus tahu sifat asli gua, makanya rezekinya ngalir. Kalian salah. Blow on, tadi katanya blow on nggak keterima. Kau tanya itu di Jogja, kau tanya itu Bandung. Sebentar lagi kau tanya itu kau tanya itu Makassar, kau tanya itu Jogja, kau tanya itu Bandung. Apa yang sudah kulakukan di situ? Kau tanya Jayapura, apa yang sudah kulakukan di situ? Justru karena sifatku lah rezekiku mengalir. Kau ngerti? Ngerti kau? Kau tanya Sukabumi. Katanya apalagi? Apa? Daerah-daerah yang gua bantu. Sukabumi, Makassar, Jogja, Bandung, Jayapura, Cianjur. Ya kemarin Sorong. Tasikmalaya, Sorong. Kau tanya Ambon. Ya. Kau tanya sama manusia-manusia yang tinggal di sana apa yang sudah kulakukan. Karena sifatku lah makanya rezekiku mengalir karena sifatku. Kadang-kadang bodoh kali netizen ini.